الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ربي في دارنا امين فلا تعجل بامرك وقيل فلا تعجل بامرك واستجبه وما صلى عصاك فمستأذن فلا تعجل مكا janganlah engkau tergesa-gesa janganlah engkau buru-buru بامرك dengan urusan engkau jadi tenang aja dan buru-buru was tajimu dan tekunlah engkau senantiasa engkau akan dia maksudnya tekunlah engkau akan dia akan perkara yang engkau itu tekun kita ngaji ini tekun senantiasa terus kama sana asoka kama tajimu maka tidaklah lurus oleh tongkat engkau seperti ya, tekunnya seseorang. Qila qala Abu Hanifah dikatakan telah berkata oleh Imam Abu Hanifah li Abi Yusuf kepada Abi Yusuf rahimahumullah ta'ala kunta bali dan engkau itu bali dan bodoh. Akhrajatka muwazalatu fi darsi akan mengeluarkan engkau dari kuburan itu oleh muwazalatu tekun fi darsi dalam ders dalam belajar mutolaah mudzakarah insyaallah akan mengeluarkan kita dari sifat bodoh. Jadi kalau kita kepengen cerdas, pengen pinter, rajin-rajin, ya belajar. Tekun dalam belajar. Rajin mutolaah, rajin mudzakarah, pinter. Wa iyyaka wal kasala dan hati-hati olehmu, jauhin olehmu akan malas. Kenapa malas? Fa'innahu syukmun karena malas itu adalah jelek wa'afatun azimatun malas itu bencana yang besar qala syekhu berkata oleh syekh Abu Nasrin as-Safaru al-Ansariyu ya nafsi la turkhi anil amali fil birri wal adli wal insani fi ma'ali ya nafsi wahai diriku, nafsuku, wahai nafsuku, ya nafsi, wahai nafsuku, wahai diriku, la turhi, anil amali, janganlah engkau menunda-nunda daripada amal, jangan entar-entaran, daripada amal fil diri dalam kebajikan, wal adli, keadilan, wal ihsani, berbuat baik, fi ma'adil, ya, perlahan-lahan. Dalam perlahan-lahan. Wa kullu zi amalin fil khairi mubtalatun wa fil bala'i wa fi bala'in wa syu'min kullu zi kasalin. Jadi tadi disuruh serak ini berbuat kebajikan. Wa kullu zi amalin dan setiap orang yang beramal fil khairi dalam kebaikan muktamatun ya muktamatun ingin ditiru jadi setiap orang yang beramal kebaikan itu ingin ditiru ada aja orang yang ingin ditiru ini dibutuhkan di hasad 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 yang baik maksudnya ya dibutuh itu ini yang baik
wa fi bala'in wa su'min, dan pada bala dan kejelekan, kullu zi kasarin, setiap yang mempunyai kebodohan. Artinya yang bodoh, setiap yang bodoh itu bakalan ada balanya, bakalan ada jeleknya. Kalau kebaikan itu orang ingin meniru, mutabatun ditiru, ingin ditiru, orang kepingin hasilnya baik, bagus, bahkan orang menjadi kepingin, senang. Tapi kalau malas, malas itu bakalan ada bala, bakalan ada kejelekan. Jangan malas, segera. Langkahkan kaki kita, gerakkan. Jangan malas. Qala wa qad tafaqa li fi hadha al-ma'na, sungguh sepakat bagiku pada ini makna, da'i nafsi at-takassula wa tawani wa illa fasbuti fi zil hawani. Da'i nafsi, tinggalkan oleh wahai diriku, wahai nafsuku, at-takassula, akan malas, bermalas-malas, wa tawani, dan menunda-nunda, entar-entaran. Wahai diriku, tinggalkanlah bermalas-malas, tinggalkanlah entar-entaran, menunda-nunda, jangan. Segera. Wa illa, jikalau enggak, fasbuti, jikalau enggak, maksudnya kalau enggak, segera, entar-entaran aja, malas-malas, fasbuti fi zil hawari, maka tetaplah engkau, wahai nafsu, wahai diriku, dalam kehinaan. Jadi kalau orang yang bermalas-malas, yang entar-entaran, siap-siap jadi hina. Siap-siap jadi hina. Jangan bermalas-malas, semangat. Nanti taklim mungkin. Semangat. Jangan bermalas-malas. Kalau ada temannya bermalas-malas, ingetin yang baik. Bermalas-malas dia, ingatin. Semangat. Ada yang lagi tidur, bangun. Semangat. Kita kalau bangunin orang, ya, yang lagi tidur, yang lagi malas, bangunin juga. Tambah parah kita. Ayo kita semangat, jangan bermalas-malas. Falam arak lil kusala al-hazzak yukzak, maka tidak aku lihat bagi orang yang bermalas-malas akan bagian yang dibagikan. Aku belum pernah lihat orang malas itu dapat bagian banyak, belum pernah. Yang ada semua dapat kehinaan, dapat bala, dapat kejelekan. Siwa nadamin wa hirmanil amani, selain nyesel. Oh, orang yang malas bakalan nyesel. Bakalan nyesel. Dia akan mendapati penyesalan. Dan ia tidak mendapati cita-cita. Tidak mendapati cita-cita. Tidak kecapai cita-citanya. Buang semua kemalasan. Tinggalkan semua kemalasan. Wakilan katakan, kam min haya'in wa kam ajzin wa kam nadamin jamin tawalla dalil insani min kasalin. Kam berapa banyak min hayakin daripada rasa malu, wa kam ajizin, maksudnya orang malu gitu ya, wa kam ajizin, dan berapa banyak lemah, orang jadi lemah, jadi malu, wa kam nadamin, dan berapa banyak penyesalan, maksudnya orang jadi nyesal, jamin yang banyak, tawalla ada yang terlahir iya,
lil insani bagi manusia min kasal, dari sebab malas. Jadi berapa banyak daripada sebab malas jadi malu, sebab malas jadi lemas, jadi lemas banget begini. Gara-gara apa? Malas. Gue nyesel banget. Gara-gara apa? Malas. Jangan malas. Mutlak, jangan malas. Kitab ini. Mutlak. Jangan malas. Pegang kita, ambil kamu. Masa muda, baca, pegang buku. Singkirkan rasa malas. Pegang kitabnya. Jangan buang-buang waktu. Iyyaka an kasalin fil bahsi an syubhatin. Iyyaka, jauhi olehmu an kasalin daripada sifat malas. Fil bahsi, di dalam membahas, di dalam meneliti, an syubhatin dari perkara-perkara yang syubhat. Jangan malas. Semangat. Ntar ketemu tuh. Ma qad alimta, ya, apa yang telah engkau tahu. Ma qad syakka min kasalin, dan apa yang sungguh ia ragu dari sebab malas. Waqad qila, dan sungguh tadi katakan, al-kasal min qillati ta'amuli, malas itu disebabkan dari sedikit merenung, fi manaqibil ilmi wa fadailihi, daripada sifat-sifat kemuliaan ilmu dan keutamaan ilmu. Jadi kita ya bagus tuh baca manaqib ilmu tentang sifat-sifat kemuliaan ilmu, keutamaan ilmu. Makanya Imam Ghazali itu banyak kitabnya dimulai awalnya tentang ilmu. Tentang ilmu. Ya Ulumuddin bahasakan ilmu dulu. Bidayatul Hidayah ilmu dulu. Bahas. Yang lain-lainnya juga begitu ilmu. Untuk mendorong semangat. Fayam bagi maka siapanya ayut su'iba nafsa bahwa ia ya mencapaikan akan dirinya, maksudnya apa? Ya, memaksimalkan dirinya ala tahsiri, atas menghasilkan wal jiddi, dan sungguh-sungguh wal muazamati, dan tekun ditamui dengan merenung fi qadha'il ilmi, di dalam keutamaan-keutamaan ilmu. Kenapa? Dia harus memaksimalkan dirinya di dalam menghasilkan, ya, di dalam menghasilkan ilmu, di dalam sungguh-sungguh, di dalam tekun dengan merenung. Ya. Jadi apa? Dia renung, merenung ini fi fadhail ilmi, tentang keutamaan ilmu harus diusahakan. Kenapa? Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu, ketika kita sudah bisa ya meraih ilmu, kenapa? Karena ilmu yubuki yabuqa, fa innal ilma yabuqa, wal mala mulai, wal malu juga mulai ya, karena sesungguhnya ilmu itu kekal, wal malu, sedangkan harta mau jadi mubtada mulai, terjadi atau ya, ilma mala berarti ya, kita mau aja yang mana kira-kira ya, sedangkan harta hancur mana, sebanyak apapun kamu punya harta, meninggal dunia harta habis, kecuali yang disedekahkan, maka kita akan bawa sampai akhirat. Begitu pula ilmu yang kita amalkan, yang kita sedekahkan, sampai dibawa akhirat. Qala kama qala Amirul Mukminin, sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, radina kismatal jabari fina, kami ridho akan bagian Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha mengalahkan fina pada kami. Kami ridho bagian Allah terhadap kami. Lana ilmun, bagi kami ada ilmu. Ya. Kami punya ilmu. Wal a'da'i ma'lum, bagi musuh punya harta. Ya. Apa yang dikatakan Imam Ali benar sekali. Sekarang yang kaya siapa? Cina yang kaya. Benar banget ya. Fa innal mala
Karena sesungguhnya hatta yakna an qaribin, dia akan hancur an qaribin dari waktu yang tidak lama. Harta akan hancur dari waktu yang tidak lama. Tapi wa innal ilma, dan sesungguhnya ilmu ya waqa la yazalu, dia akan senantiasa tidak hilang. Ya waqa kakal la yazalu senantiasa. Jadi ilmu kakal senantiasa. Jadi carilah ilmu, kejarlah ilmu. Wal ilmu nafi'u, ilmu yang bermanfaat, ya suruh dapat hasil bih dengan sebabnya husnul dzikri, bagus sebutan. Akan disebut-sebut Quran, dilulukan orang. Subhanallah, si anak, si anak, si anak, si anak, masya Allah. Padahal kemana-mana tuh nantinya, masya Allah. Padahal. Ilmu. Maka cari ilmu, kejar ilmu. Semangat. Bangunlah. Bangunlah badannya, jiwanya, rangkanya untuk menuntut ilmu. Nanti ta'im harus segera mencari ilmu. Jangan malas. Yang bikin juga semangat ini, yang bikin masyaAllah. Wajah bukalah ika makhluk wafati fa'inu hayatun abadiyatun, dan kekal demikian itu setelah wafatnya. Maka sesungguhnya dia itu hidup abadi, hayatun abadiyatun, hidup abadi. Imam Syafi'i belum meninggal dunia, tapi namanya terus harum semerbak bagaikan bunga di taman. Terus wangi terus. Imam Syafi'i namanya terus. Subhanallah. Wa anshadana Syekhul Ajal Zahiruddin Muftil A'imatil Hasan ibn Ali Al-Ma'ruf Bil-Marhibani Syi'an, telah menyebutkan kepada kami oleh Syekh Al-Ajjal Zahiruddin muftinya para imam, yaitu Al-Hasan bin Ali yang terkenal dengan Al-Marhibani, akan sebuah syair. Al-Jahiruna Fa-Mawta Qobla Mawti, orang-orang yang bodoh maka dia itu mati, jadi bagaikan mayat qabla mautihim, sebelum mati mereka masih hidup tapi seperti sudah mati. Wujuduhu ka'adami, adanya seperti enggak ada. Kan suka ada omongan begini, entah si anak ah sudah rezeki yang dipikirin, adanya di anak enggak ada. Tapi wal alimuna wa in matu fa'ayau, dan orang-orang yang alim sekalipun mereka telah meninggal dunia, hidup bahaya seperti itu. Orang alim sudah meninggal dunia dan seperti itu dihaulkan setiap tahun, di ulang tahun yang meninggal diperingatin terus, diperingatin hari wafatnya. Bahkan sebelum wafat masih hidup diperingatin, tanda cintanya masih hidup sudah diperingatin haulnya, tanda cintanya. Bahkan lebih yang bagus itu sebenarnya masih hidup sudah diperingatin tanda cinta. Jadi apa? Di sini ilmu sangat mahalnya, jangan sia-siakan. Semangat ilmu, belajar ilmu, kerja ilmu. Jangan mas-mas, jangan tidur. Waktu lagi ngaji tidur, jangan. Lagi zikir tidur, jangan.
Kalau teman kita yang begitu bangun deh, dek bangun deh. Nah, bangun, sahabat bangun, jangan tidur, jangan malas, jangan bobo, bangun nih. Yang dibangunin, makasih ya. Dari bangun dari malas, bangun dari tidur, bangun dari ya kealpaan. Jangan orang dibototin, dibangun dibototin. Ada yang gitu. Ini kalau kita dinasihatin, makasih ya. Dengan aku umpama tidur kita malam udah tidur, sekarang tidur lagi. Mudah-mudahan kita bisa menerima ilmu ini dan ilmu kita jadi ilmu yang manfaat. Amin ya Allah.